بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منفعة في ألوم في دارين أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و إحسانا و بزيل كربا و اليتامى و المساكين و الجاريز و الجنوب و بالجنب و السبيل و ممالكت أيمانكم. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtana fakhura Ya wa ya'muruna bin nas Wa ya'muruna nasa bil bukhli Wa yaktumuna ma atahum min fadli Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Wa abudullaha dan sembah olehmu akan Allah Maksudnya wahiduhu wahiduhu esakan olehmu akan Allah. Jadi sembah Allah itu maksudnya esakan Allah. Jadi kalau kita lagi nyembah Allah, kita sedang mengesakan Allah. Makanya kalau kita lagi sembahyang, jangan ingat yang lain. Kalau kita lagi sembahyang, ingat yang lain berarti kita telah mendua. Konsentrasi sekonsentrasi mungkin yang kita ingat Allah. Kalau lagi sembahyang. Iya kita makom kita di situ ya. ya mungkin kalau di luar sholat kita belum mampu untuk konsentrasi kepada Allah ya paling kagak minimal di sholat jangan sampai lagi sholat Allah hilang ya, jangan sampai ya lagi sholat Allah hilang bagaimana bukan sholat <laughs> lagi sholat aja Allah hilang ya. Itu makom kita di situ. Jangan sampai. Wala hmm. bi dan janganlah kamu mensekutukan ya bihi dengan Allah syai'an akan sesuatu. Janganlah kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Yeah. Jadi kita adakan sesuatu selain Allah dalam menyembah Allah atau di dalam ibadah lain-lainnya kita duakan Allah nah, itu jangan sampai jadi hanya Allah ingin melakukan sesuatu. Jangan ada karena yang lain. Allah minta begitu, Wala bihi jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, segala aktivitas kita usahakan semaksimal mungkin, semuanya lillahi ta'ala semuanya lillahi ta'ala kalau kita semuanya lillahi ta'ala enteng ya ngajar lillahi ta'ala enteng ngaji lillahi ta'ala enteng karena Allah enteng masak lillahi ta'ala enteng dan orang yang karena lillahi ta'ala ikhlas karena Allah ta'ala insya Allah semua enak kalau dia masak masakannya enak yang lihat enak yang masak enak semua enak ya. Jadi, usaha keras supaya kita nilai tanda ikhlas, 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 dan setelah itu sadari bahwasanya ikhlas kita dari Allah. Sadari ikhlas kita dari Allah. Selamat datang, belajar ikhlas, belajar ikhlas. Ah, sinu berbuat baiklah kamu mil walida ini dengan dua ibu bapak eh sanan sebenar-benar buat baik biron walina janibin biron ya berbuat baik walina janibin dan berlaku ramah lina jami lina janib itu lina lembut janib diri jadi lembutin diri kita berlaku ramah tamah ya. Hendak begitu kita, jadi berbuat baiklah kamu kepada dua ibu bapak kamu, berbuat baik, dan ya, berbuat baik juga, ya, dengan berlemak, lember, beramah, tamah, berlemak lembut, linal janit, lembut, janit diri, maksudnya maksudnya apa ya, berlaku ramah kita, Lembut diri kita, jangan sombong sama orang tua berbuat baik eh sanan ya apa jadi makul mutlak hmm. berlemah lembut berbuat baik sama orang tua orang tua ada tiga yang melahirkan kita, yang melahirkan istri atau suami kita dan yang mengajarkan agama kita itu orang tua kita wabizil kurba dengan siapa lagi berbuat baik dengan kerabat Al-Qarabati, kerabat Siapa lagi? Wal-Yatama, anak yatim Baik Wal-Masakin, orang miskin wal kurba Tetangga yang dekat Al-Qaribi ya. Al-Qaribi Min-Ka-Fi-Jiwari Awi-Nasabi Kerabat daripada engkau, Fil-Jiwar Pada tetangga atau Nasab hmm. Jadi tetangga kita orang muslim, ya orang muslim tetangga kita, orang muslim, nah, tetangga kita, orang muslim, dan keluarga kita. Ah ini nih tetangga paling yang diutamakan. Tetangga kita, orang muslim, kerabat kita. Nah Itu tetangga yang paling diutamakan. Kalau kita punya makanan cuma satu doang, tapi kita ya pengen beri yang diutamakan. Dia tuh yang kedua adalah orang, ya tetangga kita orang Muslim. Ada nah, bukan keluarga kita, tuh yang kedua. Yang ketiga, tetangga kita ya walaupun bukan orang Muslim. Jadi ada tiga tuh. tetangga punya hak, walaupun non-Muslim punya hak tuh. Jadi nggak boleh kita sakitin sepanjang dia ingin hidup damai dengan kita. Kita jadi disuruh berbuat baik sama tetangga kita oleh Allah. Nggak boleh berbuat jahat sekalipun non Muslim. Ini ajaran agama kita. Gitu. Jadi orang Islam nggak usah diajarin toleransi, udah diajarin. Udah, udah pinter, wal junub dan tetangga yang jauh al ba'idi an ka fil jiwari yang jauh daripada engkau pada tetangga atau nasab jauh berbuat baik juga yang dekat yang jauh wasahi jambi dan teman sejawatnya ar teman fi safarin ya bahasanya kita teman sejawat teman dalam musafir dalam pergian kita ke mana? kemana kemana Atau kita punya teman namanya teman sejawat, namanya sahibil sahibibil jambi. Au sinaatin atau dalam sinaah. Uh, bekerja, teman bekerja. Jadi teman bekerja itu namanya suahibil jambi. Teman bekerja. Ya, di tempat kerjaan kita punya teman itu dia. Wakila uh. azauja ada pendapat lain mengatakan azauja wasohi bibil jambi itu adalah istri Ada yang mengatakan begitu. Teman. Istri teman, ada yang mengatakan teman bil jambi. Bukan tetangga, ada orang ngomong tetangga. Tetangga yang paling utama kita berbuat baik siapa? Istri. Salah. Istri bukan tetangga. Kewajiban kita. Hmm. Ada orang di TV begitu. Ustad ditanya dijawabnya begitu <laughs> zaman sekarang kan begitu sekarang orang banyak orang hmm. kalau ditanya menjawab jawab aja banyak Iya bahkan memberikan fatwa tidak ditanya eh, ini lebih lebih ini berikan fatwa tidak ditanya ini sama Imam Ghazali dipendel banget dipendel dua <laughs> diomelin banget. Hmm. Wa Sabili, ah Ibnu sabil Sabil Ibnu sabil Iya. Ibnu Sabil Ibnu Sabil ini kalau bahasa kita mak, anak jalanan. Jadi orang dalam perjalanan duitnya kehabisan, duitnya kagak ada. Ah, sama tuh pesantren duitnya kagak ada. Ah, Mandi bukan Ibnu Sabil kali ya. <laughs> Ya. ya, apa dia? Ya. Ya, orang yang sangat membutuhkan. Ya, fakir. Ya. ya. Kalau anak santri namanya Sabirilah. Sabirilah dia. Mbak, itu bisa juga kita berikan uang ini. Wab dan anak jalanan ibn Sabil almun koti orang yang terputus pada jalannya, ya, pada perjalanannya, pada musafirnya, dia terputus. Kagak ada duit sekalipun di rumahnya, duitnya banyak, mengambil ke ATM, nggak ada ATM-nya, jadi nggak ada akses untuk mengambil uang. Duitnya kagak ada, walaupun di rumah, duitnya banyak, mobilnya banyak, kebunnya lebar, kontrakannya banyak tapi dia berada di satu tempat yang ya enggak ada akses untuk ke rumahnya ngambil duit. Itu juga termasuk orang yang berhak kita berbuat baik kepadanya dan kalau ada zakat juga bisa diberikan zakat kepadanya. Jadi betapa mulia Islam. Wa ma malakat dan budak yang kamu miliki minal ariqain dan pada budak innallaha la yuhibbu man kana sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang yang sombong mutakabbiran yang sombong fakhuran yang membangga, membanggakan diri ala nasi atas manusia jangan sampai kita jadi orang sombong ya apalagi orang berilmu jangan apalagi orang berilmu jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai sombong Makanya ngaji eh, Emang kita gak ngaji <laughs> Jangan begitu ya Ini ada orang begitu Makanya ngaji Oh ngaji Ya Allah Rasulullah Jangan sampai begitu ya Gak taunya jesalah <laughs> Jangan sampai begitu itu sombong kita. Gitu. Kalau sombong itu musuhnya gampang jatuhin orang sombong. Yang susah itu kalau orang tawadu susah, nggak bisa dijatuhin. Kenapa? Nggak ada senjata buat melawan dia. Tawadu gimana lawannya susah. Kalau sombong, kalau sombong gampang lawannya. Ada hadisnya. Al mutakabiru al mutakabirin. So sodah kotun. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Nah, gampang diselentaknya. Tapi kalau orang tawadu, Ayo kita debat inti menang dah susah ngalahinnya udah udah ngalah aja udah udah ngalah aja tawaduk nah, kita deketin orang yang tawaduk kita jauhin orang yang sombong kalau kita deketin orang yang sombong entar kita ikut-ikutan sombong Gayanya seperti itu entar jangan deketin sekalipun siapapun siapa aja kalau sombong jauhin sekalipun dia dipanggil Ustadz Kiai karena kata Imam Ghazali ulama ada dua ada ulama dunia ada ulama akhirat tinggalin yang ulama dunia menuju kepada ulama akhirat ya. jangan tak asuban siapapun kalau ada bertentangan jangan diikuti apalagi tentangnya masalah hati fakhuran mutakabbir jangan sampai bahaya karena orang yang sombong itu biasanya penyakitnya dibawa sampai mati. Sampai mati. Penyakit sombong tuh sampai mati. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin sangat memperingati itu. Sampai mati. Ente ngomong sama dia, enggak orangnya begitu banget. Astagfirullahaladzim. Itu kita jangan sampai digituin sama orang. Inti ngomong sama dia enggak orangnya begitu banget enggak berani, Enti aja kita, oh gue berani. Jangan sampai gitu. kita digituin. Nah, kalau kita dengar begitu jangan marah, langsung kita banyak istighfar, rubah sikap. Ala nasi atas manusia kepada manusia bima utia dengan apa yang dia telah diberikan sombong dengan apa yang telah dia diberikan. Jadi apa yang sudah diberikan nama Allah jangan sombong. Kalau kita sombong siap-siap diambil. Siap-siap diambil sama Allah. Ilmu siap-siap diambil. Harta siap-siap diambil. Sehat siap-siap diambil. Nauzubillah nauzubillah min Sampai sini dulu ya. Jangan sampai lewat jam 10. Wallahu a'lam